Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kemarin berkunjung ke Solo, Jawa Tengah. Selain bertemu dengan Presiden Jokowi, Prabowo juga berkunjung ke rumah Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf di daerah Pasar Kliwon. Usai pertemuan, Prabowo bagi THR ke warga. Prabowo bagi amplop saudara uang tunai Rp500.000 dan kaos kepada warga di Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, Prabowo sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kediaman pribadi di Sumber Banjarsari, Solo. Prabowo bersama putranya dijamu makan siang keluarga Presiden Jokowi. Saat ditanya soal kemungkinan cawapres Ganjar, Prabowo menegaskan ia telah dipilih partainya sebagai bakal calon presiden. Tanggapannya Pak Prabowo bagaimana? Tapi kan sudah dicalonkan sebagai presiden. Untuk cawapresnya? Ya, partai saya mencalonkan saya sebagai capres. Dan partai saya agak kuat juga sekarang. Ya?